Minecraft tapi stone memberikan item OP. Jadi ya walaupun batu itu yang OP, kayulah yang awalnya pertama OP. Karena bisa membuat apapun dari kayu. Jadi mari kita ambil beberapa doang karena ya dari batunya itu bisa ini ya teman-teman ya, bisa dapat kayu juga. Jadi ya gitu. Jadi setiap macam batu itu beda isinya ya teman-teman ya. Kalau granit itu yang merah ya teman-teman, yang kita tahu namanya apa ya, intinya ya batu teman-teman. Kalau yang merah itu katanya memberikan ini guys, memberikan senjata-senjata yang overpower. Tapi saya tidak tahu kepastian. Jadi mari kita membuat crafting table. Kenapa gua bikin kayak sticknya banyak kan? Kenapa gua bikin dua anjir? Kalau yang ini busuk katanya ya donut ya, katanya. Tapi gak terlalu busuk. Maksudnya yang ini tuh ngeberiin item iron doang gitu loh. Anjir. Oke, helm tadi diambil, jadi sekarang berubah ya teman-teman ya. Ini makhluknya berubah jadi laba-laba. Jadi kalau stone itu ya itemnya ya OP gitu loh. Wah, gila. Projectile protection. Betul gua kenapa pakai ini ya, pakai texture pack. Buat role play anjir. Ya udah males matiin lagi ya, kan. Wah. Sokot bisa, Bang. Entahlah, bro. Wah. Elytra. With what? Oh my god. Guys, kayaknya udah tamat sih dengan mendapatkan Elytra itu sama dengan tamat. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Kalau belum mengalahkan Ender Dragon sama dengan belum tamat ya. Btw, yang tadi si Torch. Saya bertanya-tanya bagaimana cara saya mendapatkan. Wah. Kalau ini itu item iron teman-teman ya no. Ya ampun gak kelihatan dong. Nah kalau yang ini tuh makanannya kayak golden apple gitu ya kan. Teman-teman ini entah kenapa gue gak dapat pedang kan ya Allah, gelap. Kual dulu guys, kual dulu guys. Please kual gak dapat apa-apa. Kalau gue dapat kual. Makan ini terang guys ya, nggak kayak masa depan lu. Aduh dark joke sekali bun. No, udah nempel guys. Stick guys. Wow. Sangat overpowered sekali. You know what? Aku akan ngambil dua koal. Buat apa? Buat penerangan guys. Kalau gak ada penerangan, gelap guys. Kayak apa? Kayak masa depan kalian guys ya. Yang gak subscribe, kalau kalian subscribe, masa depan kalian indah guys. Jangan salah ya, saya itu peramal guys ya. Ini adalah batu terakhir yang belum kita kumpulkan. Dan ini akan memberikan senjata yang sangat overpower. Search channel YouTube-nya. Tuh kan. Quick charge, multi shot, multi. What the f? Oh my god.
All we need is completely is done. Sayangnya gue gak dapet sharpness, gue dapetnya smite. Dan setelah saya mencari kedua kalinya, sharpness 5 dude, let's go. Ayamnya berisik ya. You know what guys, gue dapet yang lebih better dari sword. Dan ini senjata gue di, itu guys, di apa namanya, di counter SMP. Oke guys, setelah kita mencari pedang, saatnya ke nether. Tapi kita gak punya iron. Yes, ya. Padahal kita tinggal buat nih. What? Ini kita buat guys. Boom 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 boom. And the boom and the boom boom. Bam. Boom. Boom. Wait, wait, what? Ah, gang moment. Boom. Oh my god, guys. Look at this stuff. It's a nether fortress, this is a nether portal, so normal dude, nether portal is so normal, normal guys, yeah, normal. Sayangnya guys ya, entah kenapa Minecraft itu ngebug ya kalau saya pegang bow, terus bow juga anjir. Gak tau kenapa guys. Mereka terbang begini. Ya Allah. Saya pakai texture pack yang banyak spoilernya. Wah gila. Terbang tak terbatas dan melampauinya. Dengan tak terbatas dan melampauinya. No. Tadi ada Enderman sih, tapi ya nanti aja coy. Wah, kenapa gua jatuh anjir? Naik kontes anjir, nggak jelas help. Know what, gue punya ini. Makan bang. Kenapa apa tadi gue anjir? You know what guys? Baik, you know what guys? Mungkin sekian dari video outdoor kali ini. Jadi silahkan like, comment, dan subscribe buat part 2. Ya guys, kata Piglin benar guys ya. Jadi so, like, comment, dan subscribe. Nanti gue lanjutin part 2. See you next time, good and bye. Goodbye.